Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cinal, ketemu lagi kita di Mardol Masak Asah. Oke Sobat Cinal, kali ini saya akan menyajikan satu masakan, yaitu makanan cemilan ya, fish roll ju. Jadi dari kulit lumpia saya isi pisang dan keju, kemudian saya gulung dan kemudian saya goreng. Ya, oke Sobat Cinal, yuk kita lanjut. Makanannya dari kulit lumpia ya, kulit lumpia, keju yang sudah saya potong-potong panjang, terus pisang yang sudah saya potong-potong panjang ya, pisangnya ya, dia ya, ini kulit lumpianya. Oke, kita masukkan kejunya ya, memanjang, kemudian kita masukkan pisangnya, kita lipat saja ya, dan kita gulung. Sobat Channel, udah selesai ya ngerol pisjunya. Seperti ini ya bentuknya. Jadi mirip pisol ya. Kalau yang seperti kayak piscok itu kan dia panjang ya. Panjang kecil, ini kita bikin seperti risol ya. Tinggal terlalu besar ya. Ini diisinya pisang sama keju ya. Seperti videonya ya. Ini sisa kejunya. Kita simpan aja sisa kejunya ya. Sisa pisangnya juga ya. Satu ya, satu buah pisangnya. Ini saya pakai pisang kepok manis. Minyaknya udah panas ya. Langsung kita masukin aja. Dari pinggir langsung ke tengah gitu ya. Ini tebarnya saya nggak kasih lem ya. Gak kasih lem biar dia nempel, gak kebetulan juga telur lagi gak ada di kulkas. Bikin lemnya dari terigu ke sagu, saya males nih. Kita jatuhin dari pinggir ke tengah seperti ini. Mudah-mudahan enak ya, walaupun kita kasih judul Facebooknya, YouTube-nya masak asal-asal jadi. Saya sambil megang kameranya, saya sambil megang ya kamera di HP, benar. Kita angkat ya. Sudah warna kuning kecoklatan nih. Tirisin minyaknya. Oke sobat, kita biasa ya, seperti biasa kita bawa ke depan dulu ya. Ini udah jadi ya, fish ju roll. Oke, kita taruh di sini ya. Nanti selanjutnya akan kita coba ya, kita tunggu sebentar biar agak dingin ya, masih terlalu panas nih.
saya kasih nama pis jurol, pisang isi keju di rolling, diputer kayak kue dadar ya, digulung. Pis roll jurolnya sudah jadi ya, sudah matang. Ini akan kita coba ya, kita ambil satu yang gampang dipotek ya, yang kecil aja ini ya. Coba ya, serol jumnya juga masih agak panas ini, nggak apa-apa, kita coba aja. Kita potek ya, isi pisang kejunya ya, kelihatan crispy ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Burung ganggu aja itu, lopet. Emang tiap hari kan saya bikin yang dari pisang sama keju doang, sama keju ya, kejunya saya paham. Bentuk segi empat seperti gaya martabak tahu ya. Ini saya gak goreng, saya panggang. Kali ini pisau juga, pisangnya saya iris panjang, kejunya iris panjang, saya gulung pakai kue lumpia. Pis juga ya, ini pis jurol gulung ya, enak. Kalau coba channel mau ya. Tinggal bikin ya, tinggal ikutin resepnya. Buat ngopi enak nih. Crispy ya. Pisang-pisang kejunya meleleh. Ada lontok ya, nanti crispy. Sobat channel, demikianlah sajian masak dari saya, yaitu bikin pis jurol ya, pisang keju digulung tuh ya, di rolling gitu tuh, di roll. Semoga bisa bermanfaat buat sobat channel semuanya, sobat channel sekalian. Sobat channel, semoga sobat channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat channelnya, keluarganya, semuanya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah ya. Bisa menyekolahkan anak ya dari uang-uang yang halal. Oke sobat channel, saat ini ya saya terus terang aja ya, saya udah lama ini ya mencapai 1000 subscriber aja susah ya. Udah gitu beberapa bulan ini ya, 1-2 bulan kemarin gitu, itu penonton drastis tuh menurun. Biasanya ya kalau spot itu saya dapat 1000 atau 2000 atau 1500 ya, sekarang mencapai 100 aja susah ya. Udah cara bagaimana juga udah bukan nggak bisa ya, udah dikit gitu yang penontonnya, apalagi kita ngajar subscriber juga 1000 subscriber susah. Tapi jangan patah semangat ya, terus ya berjuang. Oke sobat channel, sobat channel, bagi sobat channel yang sudah menemukan channel Berdaul Masak Asal, tolong subscribe ya, subscribe dibagikan ya, karena subscribe itu tidak bayar, gratis ya. Insya Allah kalau saya tidak bisa membalasnya, Allah yang membalas ya. Tapi saya akan membalasnya, bila ada yang menyubscribe akan saya balas dengan bentuk subscribe juga, dan akan saya tonton channelnya ya, video-video di channelnya ya. Terus buat channel, sekian ya sedikit
informasi intermejo aja gitu dari saya ya. Dan patah semangat buat Sobat Channel, maupun yang sudah lama maupun yang baru, belum juga monetisasi ya, belum juga subscribernya mencapai 1000, apalagi penontonnya ya. Penonton itu kita harus mencapai ribuan atau jutaan ya. Saya pernah dulu ya bikin di, masih di YouTube ini juga ya, bikin pala terbang ya, kuyang-kuyangan pala terbang. Itu 2 hari itu bisa mencapai penonton 130.000 ya. 130.000 gitu, waktu saya bikin kuyang-kuyangan itu. Dan komentarnya mencapai hampir 1000 ya komentarnya itu. Tapi itu udah lama, udah berlalu ya. Tambah kemari peraturan dari YouTube itu makin banyak, makin berat ya. Banyaknya pada lari ke TikTok dan yang lainnya lagi tuh, pada aplikasi-aplikasi yang lain. Kasih Sobat Channel, mohon maaf apabila saya banyak bicara ya, istilah orang Betawi banyak cincong gitu ya. Oke, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon salah resep dari masakan saya ini ya. Sehingga dimohonkan maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.